Bella Saipul Jamil, pedangdut ini sampai nekat naik ke atap mobil untuk marahi artis yang cekal sang pedangdut. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Gelombang penolakan terhadap kehadiran Saipul Jamil di dunia hiburan tanah air masih terus meningkat. Saipul Jamil yang bebas pada Kamis 2 September 2021 lalu tak diterima dengan mudah oleh masyarakat. Mengingat kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan sang pedangdut beberapa tahun silam. Meski penolakan terus mengalir, sejumlah artis dan stasiun televisi justru menerima Saipul Jamil dengan tangan terbuka. Bahkan ada sejumlah pihak yang menyebutnya dengan semarak bak seorang atlet memenangkan medali emas. Hal itu pun langsung dikritik banyak pihak. Sejumlah pesohor menilai Saipul Jamil tak pantas diberi panggung untuk kembali ke dunia hiburan. Sebuah petisi yang mendesak mantan suami Dewi Persik diboikot di stasiun televisi dan kanal YouTube artis kini telah ramai ditandatangani publik. Namun, ada pula artis yang membela sang pedangdut hingga rela melakukan aksi tak masuk akal. Pedangdut Tiara Marlin baru-baru ini kepergok naik ke atap mobil demi memarahi netizen dan artis yang menolak kehadiran Saipul Jamil. Hey, untuk kalian netizen, artis-artis semuanya, kalian jangan seenaknya bully Saipul Jamil dan Dedek Lesti ya. Emang hidup lo udah benar, ujar Tiara. Ia merasa jika pihak yang menentang kehadiran Saipul Jamil hanyalah orang yang iri pada kesuksesan sang pedangdut. Jangan seenaknya, hidup tuh masing-masing, gak usah ikut campur. Bilang aja kalau lo iri sama Saipul Jamil dan Dedek Lesti karena kemarin sempat trending, kata Tiara. Saya dukung kalian, jangan hiraukan orang yang sok suci, ucapnya menambahkan.